gerombolan preman suruhan era properti mengusir paksa pemilik rumah Amzar Arlis. Bahkan gerombolan preman tersebut melakukan tindakan anarkis dengan berusaha mencekik leher Amzar Arlis. Preman-preman ini mengaku suruhan dari pengusaha era properti Haprijal. Tanpa didampingi pengacara, Amzar Arlis tak gentar untuk menggugat Bank Sentral Asia. Berbekal pengetahuan tentang hukum, Amzar Arlis berjuang mencari keadilan. Dalam kesimpulan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong melalui surat, tertulis bahwa 1. Dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat kepada para tergugat maupun turut tergugat dalam perkara akuo terbukti memiliki alasan hukum yang jelas dan didukung oleh bukti-bukti tertulis yang sah maupun penguatan oleh keterangan saksi, sehingga cukup membuktikan bahwa gugatan perkara ini dilandaskan pada itikad baik untuk mencari atau mendapatkan keadilan dan menunjukkan adanya kerugian yang nyata yang diderita oleh penggugat, baik material maupun imaterial, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. 2. Bahwa tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan tidak memiliki legalitas pembuktian atas bukti-bukti surat yang disampaikan oleh tergugat 1 yang dilampirkan dalam bukti T1 sampai dengan 12, kemudian T1 sampai dengan 17. Dikarenakan bukti-bukti surat pemberitahuan lelang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan berupa tanda tangan atau sejenisnya pada surat-surat tersebut dari penggugat atau keluarga penggugat selaku debitur dan penghuni objek lelang, atau tidak disertakan atau dilampirkan tanda bukti penerimaan lain jika itu bukan bagian dari atau terpisah dari surat pemberitahuan atau bukti kirim dari pihak lain melalui penyedia jasa pengiriman. Oleh karenanya, apa yang penggugat dalilkan bahwa tidak ada pemberitahuan lelang yang diterima oleh penggugat maupun keluarga penggugat adalah suatu fakta yang benar dan berdasar menurut hukum. 3. Bahwa penetapan harga limit lelang atas objek sengketa sebesar 50 juta rupiah yang ditetapkan oleh tergugat 1 jelas terbukti tidak berdasar, menciderai rasa keadilan, sangat tidak rasional, tidak proporsional, dan semena-mena. Hal mana diperkuat dengan bukti P3 dan P4 maupun bukti tergugat 1 T120 berupa laporan penilaian properti nomor 0172901210 BCA strip KJPP Arif dan rekan tanggal 29 Januari 2010. Nilai harga limit tersebut jauh di bawah nilai NJOP sebesar 98.396.000. Itu pun belum dihitung dengan nilai pertambahan luas bangunan seperti terlampir dalam bukti P5 dan jauh di bawah harga pasar objek serupa di wilayah objek sengketa. Bahkan jauh di bawah nilai
taksasi yang dibuat oleh KJPP Arif dan rekan, di mana diterangkan bahwa berdasarkan data fisik luas tanah 112 meter ditambah dengan bangunan 95 meter adalah sarana lengkap, maka total biaya pengganti baru atas objek sengketa adalah sebesar Rp223.500.000. Nilai pasar atas objek sengketa adalah sebesar Rp184 juta. Nilai likuidasi atas objek sengketa adalah sebesar Rp141.600.000. Bahwa penilaian KJPP Arif dan rekan tersebut pada butir 3 juga memiliki relevansi dengan foto kondisi objek sengketa pada saat pelelangan. Nah, seperti dalam bukti terlampir P6 yang masih sangat bagus dan terawat. Fakta ini juga sudah disaksikan langsung oleh Hakim Ketua Majelis yang datang pada sidang lokasi tanggal 2 Februari 2024. 5. Bahwa rincian pembayaran kredit penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti T1 sampai dengan 7 junto, bukti T2 sampai dengan 7 tidak faktual sama sekali karena berdasarkan bukti penggugat T10 berupa tabel rekening koran atas rekening simpanan penggugat nomor 5725016317, bahwa hingga Desember 2011 telah dilakukan pendebetan atau penarikan sejumlah dana yang cukup besar oleh tergugat satu yakni BCA dari rekening tersebut. Hal ini cukup membuktikan bahwa tergugat satu masih menerima pembayaran dari penggugat atau Amzar Arlis hingga sebelum pelaksanaan lelang yakni 28 Desember 2011. Sehingga seharusnya lelang atas objek sengketa tidak dilaksanakan dan hal tersebut sangat merugikan penggugat. 6. Bahwa sesuai fakta persidangan perkara ini, tergugat 2 tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan bantahan atau sanggahan atas hal-hal yang dipersangkakan kepadanya maupun mengajukan bukti-bukti perlawanan maupun sudah dipanggil beberapa kali secara patut dan sah. Untuk itu, mohon kiranya dijadikan akta bahwa apa yang penggugat sangkakan kepada tergugat 2 adalah benar dan tidak terbantahkan. Oleh karenanya, mohon dapat diterima dan dikabulkan. 7. Bahwa berdasarkan bukti P28 dan P29 terkuak fakta bahwa tergugat 2 tidak berdomisili hukum di tempat di mana tergugat 2 memberikan alamat sebagaimana tertuang dalam risalah lelang nomor 693/2011 seperti terlampir dalam bukti T1 sampai dengan 11 dan T3/2. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kebohongan dan itikad tidak baik dari tergugat 2. 8. Bahwa berdasarkan pada bukti P25 diperlihatkan adanya keinginan dari tergugat 2 untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain yang apabila hal tersebut dilaksanakan akan memunculkan permasalahan hukum yang semakin rumit, merugikan kepentingan penggugat dalam mendapatkan keadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut dengan pihak lain yang membeli objek sengketa. Oleh karenanya, cukup dasar dan alasan apabila dilakukan tindakan sita jaminan terhadap objek sengketa agar proses pengalihan tidak dilaksanakan hingga perkara ini memiliki keputusan hukum yang tetap atau inkrah. 9. Bahwa sejalan dengan kesimpulan pada butir 2 di atas terhadap alat bukti pemberitahuan lelang yang diajukan tergugat 3 sebagai bukti T3/1-6 dan T3/17 sudah selayaknya dinyatakan tidak memiliki legalitas pembuktian karena
tidak memenuhi legal formal di mana bukti surat pemberitahuan lelang tersebut senyatanya tidak pernah diterima oleh penggugat selaku debitur dan penghuni objek lelang. 10, bahwa bukti tergugat 3 dan bukti T3 strip 2 berupa nama dan alamat peserta lelang yang dilekatkan pada kutipan risalah lelang nomor 693/2011 untuk menunjukkan seolah-olah saudara Helmani CQ tergugat 2 terdaftar sebagai peserta lelang memiliki kejanggalan, inkonsistensi dan tidak memiliki legalitas pembuktian dikarenakan daftar peserta lelang bukanlah merupakan bagian dari kutipan risalah lelang, namun merupakan bagian yang berdiri sendiri terpisah dari risalah lelang. Oleh karenanya daftar tersebut seharusnya dilegalisasi dan diberikan materai serta dimasukkan sebagai alat bukti tersendiri. Dalam daftar tersebut memuat nilai yang setoran jaminan lelang dari peserta lelang yang nilainya jauh melebihi jumlah yang dicantumkan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Bahkan ada yang melakukan setoran jaminan lelang ratusan juta rupiah yang melebihi nilai harga limit lelang itu sendiri yaitu sebesar 50 juta rupiah. Hal demikian tentunya sebagai sesuatu yang sangat tidak logis. Daftar tersebut tidak memuat kolom tanda tangan dan pembagian kolom nama dan alamat. Ternyata tidak ada satupun peserta yang tanda tangan sebagai wujud kehadiran. Daftar tersebut sepertinya tidak diisi oleh peserta. Hal ini terlihat dari goresan dan penggunaan alat tulis yang cenderung sama. Jumlah peserta lelang tidak sama dengan keterangan yang disampaikan tergugat 3 pada pemeriksaan keterangan saksi di Polda Metro Jaya. Sebagaimana terlampir dalam bukti tambahan P30 di mana dalam daftar tersebut diterangkan jumlah peserta lelang sebanyak 10 orang. Sedangkan dalam bukti tambahan P30 diterangkan jumlah peserta lelang sebanyak 8 orang. Keterangan tersebut seharusnya dituangkan berdasarkan data. 11, bahwa dari fakta banyaknya peminat yang mengikuti lelang sebagaimana tertuang dalam daftar peserta lelang yang disampaikan oleh tergugat 3, bahkan ada yang melakukan setoran jaminan lelang jauh di atas nilai setoran jaminan lelang maupun harga limit lelang yang ditentukan. Maka sangat janggal dan tidak logis jika tidak ada persaingan penawaran harga hingga harga jual lelang hanya dilepas sebesar 51 juta rupiah. Sungguh ini suatu harga yang tentunya di atas harga limit. Bahwa eksistensi saudara Marcel sebagai pembeli lelang atas objek sengketa didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh saudara Dani Umar yang dalam daftar tercatat sebagai peserta lelang dan keterangan lain disampaikan oleh pegawai PT Balai Lelang Star seperti dalam bukti P12 dan bukti P31 di mana keduanya tidak dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Maka sangat mungkin sosok Marcel tersebut merupakan bagian dari peserta yang mengikuti pelelangan. Fakta ini bisa terungkap apabila ada keterbukaan dari para tergugat. 13, bahwa kebenaran formil ada tidaknya setoran uang jaminan lelang oleh saudari Helmani CQ tergugat 2 tidak dihadirkan oleh tergugat 3 maupun turut tergugat selaku pemilik data atau dokumen, maka tidak berarti bahwa setoran uang jaminan lelang atas nama Helmani eksistensinya ada. Hal mana dalam perkara ini tergugat 2 tidak dibutuhkan untuk mengungkap, tidak melakukan klarifikasi dan tidak mengajukan bukti perlawanan
yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenarannya dengan memilih tidak menghadiri pemeriksaan perkara ini walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam hal ini, penggugat menyerahkan kebenaran fakta ini pada keyakinan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini. Maka cukup dasar dan alasan bagi penggugat untuk memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. A. Dalam provisi 1. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan SHGB nomor 6630 seluas 112 meter yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JI3 nomor 11 RT01 RW034 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. 2. Memerintahkan agar tergugat 2. Tidak menjual objek sengketa kepada pihak manapun sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum dan merugikan penggugat. 3. Menyatakan lelang atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan sertifikat hak guna bangunan nomor 6630 seluas 112 meter dahulu atas nama Amzar Arlis yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JI3 nomor 11 RT01 RW034 Desa Bojongkulur Gunung Putri Kabupaten Bogor adalah cacat hukum dan harus dibatalkan. 3. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian material sebesar Rp295.250.000 yang merupakan kerugian dari penjual objek sengketa. 295.250.000 yang merupakan kerugian dari penjualan objek sengketa. 2 ditambah lagi dengan 200 juta yang merupakan biaya perjuangan mendapatkan keadilan dan kerugian imaterial sebesar Rp500 juta baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng. 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan SHGB 6630 seluas 112 meter yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JI3 nomor 11 RT1 RW34 Desa Bojongkulur Gunung Putri Kabupaten Bogor sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. 5. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini. 6. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara. 7. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.